Hai, halo guys. Masih di IIMS 2019. Pengunjung dan penggemar motor, khususnya penggemar motocross, di ajang ini juga dimanjakan. Terlihat paling mencolok di booth KTM dan booth Husqvarna. Bahkan gila guys, Husky memperkenalkan motocross Rockstar Limited-nya. Dan kabarnya, motor 200 jutaan ini sudah ludes terjual. Wih. Sebelum ini kita telah mendengar kabar Husqvarna Factory Racing memperkenalkan line-up Supercross AMA 2019 dengan pembalap Jason Anderson sebagai salah satu andalannya. Dia dipersiapkan untuk berkompetisi menggunakan FC450 Rockstar Edition. Nah, penasaran motornya seperti apa? Ternyata PT Premium Motorindo Abadi memboyong dan menjual motor ini. Yuk langsung kita lihat di IIMS 2019. Nah ini dia FC450 Rockstar Edition 2019. Lebih tampan dari yang paling tampan. Kabarnya di dunia hanya dibuat 100 unit dan di Indonesia baru masuk 2 unit dan sudah ludes terjual. Tinggal beberapa pesanan masih bisa inden. Motor ini dibanderol Rp201 juta, beda cukup jauh dengan versi standar yang seharga Rp166 juta. Namun selisih harga tersebut cukup signifikan dengan apa yang diperoleh seperti part yang digunakan tim Husqvarna Factory Racing Rockstar, yaitu CNC Triple Clamps. Fitur ini untuk mengoptimalkan setir dan geometri kerja porok depan. Knalpot menggunakan FMF exhaust system yang memiliki teknologi resonance chamber paling mutakhir, berbahan titanium, blue anodized dengan ujung karbon. Tromol juga menggunakan high grade aluminium CNC ditambah disc protector. Joknya juga dibuat spesial agar penunggang nyaman dan bisa ngegrip saat berkendara. Selain itu, grafik bodi yang akan membedakan gengsi dibandingkan model standar. Untuk menunjang performanya, part-part lain juga istimewa. Seperti WP fork 48 mm, Pro Taper, Handlebar, Factory Wheel Set, Magura Hydraulic Clutch, Brembo Caliper, jeroan mesin seperti silinder head dan piston bikinan Husqvarna Motorsport, serta frame yang sangat ringan dan subframe menggunakan carbon composite yang juga sangat ringan. Wah, gila banget motor ini. Keren habis.